Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap pemirsa di mana saja Anda berada, ada banyak hal-hal berubah gitu ya. Betul-betul menggambarkan keindonesiaan kita dan juga ada mimpi anak bangsa yang sangat menyentuh perasaan saya sampai menitikkan air mata. Dan saya rasa mudah-mudahan itu betul-betul menjadi mimpi anak muda Indonesia. Ya, kita selalu harus optimis. Dan karena itu saya sengaja mengutip mimpi anak Indonesia yang tadi kita saksikan. Mimpi itu mudah-mudahan jadi kenyataan kalau kita bekerja keras dan kalau kita bersatu untuk mencapai cita-cita bersama.